Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Wilsius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang kami ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, dilansir dari akun Instagram Mom Aiting. Dari instastorynya Mom Aiting, di sini ada Ayah Ojak dan juga Ayu Ting Ting nih ya, lagi minum minuman khas dari The Halu Cafe. Lebaran tetap minumnya The Halu Cafe. Ayu Ting Ting, seger banget ya Ayah Ojak. Wah, sehat selalu untuk Ayah dan Ayu Ting Ting. Kita selanjutnya di sini dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Ayu mengucapkan Happy Eid Mubarak semua. Maaf lahir batin ya kalau ada salah dari kita, baik yang disengaja ataupun tidak. Selamat Lebaran all. Bajunya koleksi dari Manjah Ivan Gunawan for A to D. Lihat di sini semuanya kompak banget ya, dari atas sampai bawah. Wah, luar biasa. Cuman ada yang satu yang kurang nih, ikis kok cemberut ya. Kenapa sih cantik kok cemberut? Belum dapat THR dari mamah ya. Sehat selalu ya untuk ada ikis, semoga sehat dan jadi anak yang soleha. Amin ya robbal alamin. Dari postingan Ayu Ting Ting banyak sekali yang berkomentar. Salah satunya dari Isaskan Vihias, Eid Mubarak. Ayu Ting Ting menjawabnya ya, Baby Happy Eid Mubarak to love untuk Isaskan Vihias. Selamat Idul Fitri juga untuk Isaskan Vihias di India ya. Kemudian juga dari Uwa Krishna Fahreji, mohon maaf lahir dan batin Ayu Ting Ting dan sekeluarga, love you untuk semuanya. Terima kasih Krishna Fahreji atas ucapannya. Kemudian juga dari Robi Purbani, abang ganteng, di sini juga mengucapkan maaf lahir batin Bu Ayu, Umi dan Ikis. Mohon maaf lahir dan batin ya. Terima kasih Robi Purba, Ayu Ting Ting, mohon maaf lahir batin juga ya. Love, wow, emotiknya diberikan love nih buat Bang Purba. Sehat selalu ya, semoga keduanya bisa membuka hati masing-masing deh ya. Amin ya robbal alamin. Dan dari Bu Harka, Bu Ayu Happy Eid Mubarak, maaf lahir batin ya Bu, maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Salam buat semuanya ya Bu Ayu. Dari Reza Carlos memberikan emotik love-nya 3 dan gambar hatinya juga 3 love untuk Reza Carlos. Dari Irma Dharma Wangsa, maaf lahir batin ya Ayu Ting Ting, salam buat keluarga. Terima kasih ucapannya Irma Dharma Wangsa. Happy Eid Mubarak juga untuk Irma, semoga sehat selalu. Kemudian juga dari Davansi, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, baby love untuk Ayu Ting Ting. Kemudian dari Derma Pro, selamat Hari Idul Fitri ke Ayu, Ayah, Umi dan seluruh keluarga besar, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian dari Hafni, Bu Ayu mohon maaf ya jika ada salah kata dan perbuatan. Dari Erik Gentong, mohon maaf lahir dan batin ya Wak. Sama-sama, terima kasih ucapannya Kak Erik Gentong. Tio D.A.C, selamat Hari Raya Idul Fitri Neng Ayu Ting Ting. Dari Muhad Clay, mohon maaf lahir batin ya Ay, selamat Lebaran, semoga sehat-sehat selalu, love you untuk Ayu Ting Ting. Terima kasih ucapannya Muhadakli. Kemudian juga ada Iis Dahlia nih ya, mohon maaf lahir batin, cium sayang buat semuanya ya Yu, love you untuk Ayu Ting Ting. Terima kasih ucapannya Ma Alemong. Sehat selalu ya buat Ma Alemong. Selamat Hari Lebaran juga. Kompaknya keluarga Ting Ting, pakaiannya juga cakep banget ya. Koleksi dari Manjah Collection. Dan baju-baju ini dihadiahi langsung loh oleh Kak Ivan Gunawan, spesial untuk keluarga Ayu Ting Ting. Dan di sini kita akan melihat nih, dilansir dari akun Instagram Siram Dana 2. Di sini ada Ayu Ting Ting nih sama Ivan Gunawan lagi video call nih ya Lebaran. Wow, luar biasa deh ya untuk keduanya. Mimin Saopok nih sama kata-kata yang ada di bawahnya Ivan Gunawan tuh, love you. Wow, Ayu Ting Ting Ivan Gunawan love you ya. Semoga kedepannya ada kabar gembira nih untuk kita semua dari Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Doa terbaik untuk mereka berdua.
Dan di sini keluarga besar Brownies TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ivan Gunawan, Ruben Unsu, Wendy Cagur, dan semuanya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan dari akun Instagram Mom Aiting, selamat lebaran ya, mohon maaf lahir dan batin. Ada Reza Carlos juga di sana ya, bersama keluarga Ayu Ting Ting. Dan berita selanjutnya dilansir dari akun Instagram Ivan Gunawan, menjadi sebuah keluarga berarti Anda adalah bagian dari sesuatu yang indah, dan Anda akan mencintai dan dicintai seumur hidup Anda. Keluarga cantik dari Ayu Ting Ting mengenakan koleksi set keluarga manja Ivan Gunawan di hari lebaran. Semoga keluarga kalian selalu diberkati. Amin ya robbal alamin. Hashtagnya manja Gunawan Collection. Manja Ivan Gunawan, manja Ivan Gunawan Family. Wow, the best day untuk Kak Ivan Gunawan. Sontak dari postingan Ivan Gunawan tersebut, banyak sekali komentar berdatangan ya di akun Instagramnya Ivan Gunawan, mengomentari status yang ditulis oleh Ivan Gunawan. Salah satunya dari Silent Oke, semoga Kak Igun bisa masuk berfoto di situ jadi keluarga. Amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Silent Oke, semoga diijabah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Almira Indah Furniture, harusnya Kak Igun ikut jejer pangku Bilqis dong, kan kita lihatnya senang bahagia. Love you Kak Igun. Kemudian juga dari Ren 938, kapan Igun pangku Bilqis duduk bareng Ayu? Ayo mah sudah siap puasa, antar lagi bulan depan Ayu ulang tahun, langsung buat lamaran ya mas. Dari Angelup 123, selamat Hari Raya Idul Fitri for you and for family Ayu Ting Ting and Ivan Gunawan, love you dan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih ucapannya Angelo 123. Kemudian juga dari Virena 249, Ikis kenapa kok merengut aja? Namanya anak kecil ya, kali ada sesuatu nih yang membuat Ikis merengut. Kemudian dari Hakia 27, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan dari Jim Sonei Love, ekspresi Bilqis sama seperti ekspresi anakku waktu diajak berfoto-foto, tapi belum ada yang ngasih THR. Setelah dapat THR, ekspresi senyum lebar. Kemudian juga dari Ed Clear, keren, selamat lebaran ke Ivan Gunawan Ayu Ting. Dari Asri Wibawanti, baju rancangan super duper mega bintang is the best, bagus sekali bajunya. Kemudian juga dari Syekh Muhammad Faisal Ed Mubarak, bagus banget baju lebarannya. Yupita Molani, harusnya Kak Ivan juga ada di sana foto bareng keluarga Kak Ayu Ting Ting. Love you Kak Ivan Gunawan Ayu Ting Ting. Terima kasih atas ucapannya Yupita Molani, semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Teni Hati Mutiara, nah Bikisna Cemberut, bahagia selalu buat semuanya. Love you untuk Ayu Ting Ting dan Mom Aiting serta Ayah Ojak, sehat selalu ya. Dan di sini suasana lebaran di rumah Kak Ivan Gunawan ya, wow, makanannya lezat-lezat sekali, luar biasa. Semoga bulan ke depan kita lebih baik lagi ya. Sekali lagi selamat hari lebaran untuk keluarga Ivan Gunawan, Mami, Mom Aiting, Ayu Ting Ting dan semuanya. Semoga ke depan kita menjadi lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Dilancarkan segala rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Oke sahabat, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.